Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Jos Channel di sini. Ya teman-teman, untuk hari ini saya dolan ke kandangnya Mas Parwati ya, atau Pak Parwati, yang mana pada hari ini ada penimbangan ya, ataupun panen lah teman-teman. Jadi inilah kandangnya Pak Parwati. Ini domba-dombanya, dan sekarang sudah mulai penimbangan ya di sana. Ya, untuk domba-domba yang berada di sana teman-teman belum nimbang, belum kesini. Inilah domba-dombanya Pak Parwati yang hari ini mau ditimbang. Semuanya kalau kita lihat ya, ini gemuk-gemuk semua. Ya teman-teman, untuk yang penimbangan di sini sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi itu sudah dikalungin sama paralon ya, paralon sama tali rafia yang ini. Nah, ini karena untuk nomor ya, nomor dari domba-domba ini. Nanti untuk pembeliannya ada berapa ekor. Jadi biar kelihatan berapa ekornya, itu ada nomor-nomornya. Ya, kita lanjut lagi untuk yang di sebelah sana teman-teman. Ya, sekarang kita lihat teman-teman ya, untuk proses penimbangannya dari domba-dombanya Pak Parwati ini. Ini ada Mbak Lina juga. Ini berapa ekor nanti yang ditimbang, Pak? Ini 200 ekor, Mas. 200 ekor? Iya. Untuk dibawa kemana, Pak? Pesanan Jawa kemana? Timur. Jawa Timur? Iya. Untuk pesanan ke Jawa Timur, nih, teman-teman. Ini tadi. Untuk harga per kilonya berapa, Mbak? 60.000, Mas. 60.000. Iya. Oh, 60.000 nih, teman-teman ya. Jadi domba-dombanya cukup bersih-bersih. Ya, di sini untuk semuanya jantan semua ya, seperti di kandangnya Mbak Lina juga. Jadi di sini adalah spesial pejantan juga, atau penggemukan untuk pejantan itu tadi. Harganya penjualannya itu 60.000 per kilonya. Ya, sekarang untuk yang di sebelah sini ya teman-teman ya, untuk penimbangannya yang sini sudah selesai. Ini diambil untuk bobot yang berapa kilo ini, Pak? 26 sampai 29. 26 sampai 29. 26 kilo sampai 29 kilo ya. Iya.
Ya, yang di sini gemuk-gemuk semua ini, teman-teman ya. Diambil langsung sama pembelinya dari Surabaya, Mbak ya. Iya, BMH. Dari BMH Surabaya. Iya. Iya, itu tadi teman-teman ya, untuk liputan panen di kandangnya Bapak Parwati yang ada di Desa Selokaton, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Kendal hari ini, yang mana dipanen oleh bersama-sama dengan Mbak Lina, terus dipesan sama BMH dari Jawa Timur. Oke, untuk liputannya cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.